Halo semuanya, balik lagi ke channel aku. Kali ini kita bakal review abis tentang lip matte dari Purbasari. Yang kayak gini. Nah, sebenarnya itu ada kardusnya, tapi aku lupa kemana kardusnya. Tapi yang penting lipstiknya kan, daripada kardusnya. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, jadi aku beli ini tuh di Watson, dari Shopee. Kalau Watson ngadain sale tuh pasti gede-gedean banget, karena aku beli ini itu dapat sale sekitar, jadi harganya tuh berapa ya? 75.000 gitu. 75.000 untuk satu dus dan dapat 5 warna. Berarti satunya sekitar 15.000 kali ya. Iya enggak sih? 15 atau 20.000 ya? 15 kali ya, 15.000 coba. Enggak sampai mungkin ya. Enggak tahu deh, pokoknya nanti aku hitung. Nih. Dapat 5, satu dus cuma 75.000. Itu dari Watson. Aku pikir itu barang failed atau gimana, tapi pas aku lihat enggak sama sekali. Itu semuanya ori, bagus, dan expirednya masih lama. Jadi terima kasih Watson. Nah, kita langsung aja ke lip matte-nya. Jadi di sini aku dapat 5 warna. Yang nomor 1 agak nude gitu. Ini nomor 01 Finca kali ya dibacanya. Kayak gini warnanya. Jadi warnanya tuh gimana ya? Ini kayaknya orange ke nude gitu sih. Jadi ada coklatnya sedikit. Terus yang kedua di sini ada Azalea warnanya. Warnanya nude juga, pink nude sih. Kayak gini. Yang tadi nomor 01 kayak gini, agak orange. Kalau yang ini udah ada kayak warna sedikit tone merah sama coklatnya lebih pekat. Oke ya. Nah, ini nomor 02 Azalea. Ini warna 01. Tuh. Kayak gitu. Cakep sih warnanya. Kayak orange gitu, tapi nggak terlalu orange juga. Nude gitulah. Terus ini yang nomor 02-nya Azalea. Tuh. Hampir sama warnanya, cuman ini agak lebih pink aja gitu. Pink nude sih, masih nude. Terus ini nomor 3-nya Lantana. Tuh. Jadi makin ke sini warnanya akan semakin pekat gitu. Jadi dari nude agak nude, terus udah enggak nude lagi. Ini warnanya lebih ke pink. Pink masih tone merahnya masih lebih banyak. Tuh, kayak gitu. Terus ini warna 04 Zinnia. Jadi lebih ke shopping sih. Yang nomor 04 ini melenceng sendiri gitu. Nggak ada tone merahnya sama sekali. Jadi bener-bener pink. Dan yang terakhir ini Frisia. Ini warnanya merah banget. Tuh. Jadi kayak merah, apa ya, merah gelap gitu sih, bukan yang terang gitu. Tuh, jadi ini tuh kayak gradasi gitu si Purbasari. Oke, jadi ini hasil swatchnya. Jadi makin kesini dari warna 01 sampai ke 05 itu makin tonenya tuh makin gelap gitu ya. Jadi yang ini nude, terus agak nude nomor 02 dan nomor 03 agak lebih tonenya tuh ke merah. Terus yang nomor 04-nya itu lebih ke shopping. Dan nomor 05 itu bener-bener yang deep merah banget. Jadi warna merahnya nggak nyala tapi lebih, apa ya, kayak merah gelap gitu loh. Tuh. Sekarang kita cobain di bibir. Dari yang warnanya 01. Oh, jadi ini warna 01-nya, warnanya bagus, jadi nggak terlalu yang orange banget gitu. Jadi cukup, apa ya, hampir sama kayak warna bibir. Terus apa ya, masih natural sih, jadi segini tuh masih natural karena ini warnanya juga nude. Dan wanginya itu enak banget, nggak kayak wangi kimia atau obat-obatan gitu. Terus dia nggak lengket.
dan keringnya cepet sih. Oke, lanjut ke warna kedua. Oke, jadi aku udah hapus warna yang 01 tadi. Sekarang kita pakai yang nomor 02. Mana nih tadi? 02, 02. Oke, warnanya 02, Azalea. Oke, jadi kayak gini warnanya. Lebih agak tone-nya tuh meningkat gitu ya, warna deep merahnya tuh. Bukan merah, sorry, warna pink. Warna pinknya itu sama, wanginya enak, terus juga cepat kering. Dan ini lebih bikin warna bibir kalian lebih apa ya, lebih marun kali ya. Pink, tapi nggak terlalu pink, merah juga nggak terlalu merah, jadi cukup warna bibir lah ya. Yang tadi tuh warna bibir banget, tapi yang ini lebih berwarna gitu. Next, kita cobain ke warna 03. Warna 03 ini lebih apa ya, lebih merah lagi, lebih pink lagi. Gak bukan merah sih, sorry banget. Ini warna pink lagi sih, lebih ke pink lagi. Kayak gini. Jadi sebenarnya warnanya tuh hampir-hampir sama, cuma beda sedikit banget warna tone-nya. Lagi lebih ke apa ya? Makin kesini itu makin meningkat gitu warna si tone pink sama tone merahnya. Tuh, ini jadi kayak lebih keluar warnanya lagi. Oke, next kita lanjut ke nomor 04. Warna 04 ini zinnia, lebih ke shock pink gitu ya. Jadi nggak ada tone merahnya sama sekali. Sama kayak tadi yang kita swatch, warnanya kayak gitu. Ini paling mencolok sendiri gitu. Jadi ini hasilnya ya, lebih shopping sendiri kan. Yang tadi tuh nude, tapi sekarang udah enggak nude lagi. Warnanya lebih keluar banget dan beda sendiri dari rangkaian 5 lipstick Perubahsari tadi. Oke, next. Kita ke nomor 05. Oke, aku udah hapus nomor lipstick yang tadi sebelumnya. Sekarang aku mencoba yang 05 Freesia. Dan ini warna merahnya deep merah sih, merah yang bener-bener apa ya, tua, merah tua gitu, tapi nggak ngejreng juga, terus nggak terlalu tua-tua banget kayak marun gelap gitu. Jadi pas merahnya tuh merah apa ya, bukan merah darah sih, kayak merah mati gitu. Aduh, merah mati, merah gelap gitu, tapi nggak gelap-gelap banget gitu. Bagus sih, harganya aja segitu gitu ya, ini kualitasnya bagus banget. Cepat kering, yang penting cepat kering, terus dia juga apa ya, wangi gitu, nggak bau-bau kimia gitu. Terus oh iya, kita belum cek dia transfer apa enggaknya. Sedikit banget transfernya, lihat deh. Nggak ada kan? Sedikit banget transfernya, jadi dia ngesetnya tuh cepet banget, transfernya sedikit. Oke, jadi segitu aja video kali ini ngebahas lip matte dari Perubahsari. Pokoknya kesimpulannya bagus, murah, terus apa ya, pokoknya lipsticknya tuh sebenarnya rangkaiannya tuh nude ke merah gitu, sama pink.
Jadi walaupun warna nomor 03 sama 02 menurut aku hampir kayak sama-sama gitu, cuma tonenya aja agak lebih meningkat dan lebih apa ya, lebih deep lagi, lebih keluar lagi warnanya. Makanya dalam satu rangkaian ini kalian harus beli banget 5 warna yang tadi, karena kalaupun kalian lagi misalnya acara A, B, C, pakai aja deh trick matte perubah sari, karena semua warnanya itu bakal kepake dan emang bener warna-warna yang bisa sehari-hari kita pakai juga. Pokoknya udah murah, bagus, terus juga enak dipakainya. Kalian gak akan kerasa kayak pakai lip matte yang berat-berat gitu, tapi warnanya juga bagus banget keluar, satu layer aja langsung keluar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!